Pemirsa, mengetahui naiknya harga minyak goreng, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan industri agar saat bulan Ramadan suplai minyak berlebih. Dengan begitu, harga minyak goreng tidak akan naik terlalu tinggi. Bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi meninjau Pasar Kosambi Bandung Selasa pagi 13 April 2021. Dari tinjauan yang dilakukan, Menteri Perdagangan melihat harga beberapa jenis bahan pokok naik dan ada pula yang turun. Salah satu harga sembako yang naik yaitu minyak goreng, yang tahun ini harga CPO-nya naik 4% dibandingkan tahun lalu. Karenanya dirinya berupaya berkoordinasi dengan industri untuk memastikan suplai minyak goreng berlebih saat bulan Ramadan hingga harganya tidak naik tinggi. Saya bisa lihat yang naik itu adalah minyak goreng. Seperti kita ketahui, minyak goreng ini feedstocknya adalah CPO. CPO tahun ini harganya hampir 40% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Oleh sebab itu, saya akan berkoordinasi dengan industri memastikan adanya supply yang lebih dalam puasa Ramadan ini supaya harganya tidak terlalu tinggi naiknya. Sementara itu harga cabai sudah turun 20 hingga 25% dibandingkan pekan lalu seiring dengan mulainya masa tanam cabai dan bawang. Menteri Perdagangan pun berharap harga semua sembako akan terjangkau, stabil dan baik. Budi Hartati, Bandung TV.